Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumihi dalilihi. Amin. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Lakod jawabu kosamin ma'zubin. Jawab kosam yang dibuang. Arsalna. Jadi kosamnya dibuang, ya, jawab kosam yang dibuang. Berarti ada takdirnya deh, ya, yang dibuang. Wa arsalnahu an. Inna qawmi faqala ya qawmi ibudullah. Kami telah mengutus Nuhan akan Nabi Nuh inna qawmi kepada kaumnya. Faqala lalu ia berkata Nabi Nuh, ya qawmi wahai kaumku. Ubudullah, sembah oleh yang mengakan Allah. Malakum min ilahin wailu. Tidak ada bagi kamu Tuhan selainnya. Bil jarri dibaca dengan jarak sifatun li ilahin. Jadi bacanya wairi, kata mufasir. Jadi bacaan mufasir ghairi. Nah, tapi kalau di sini ghairu, ya, karena memang boleh dua. Warobni dan baca lompat. Boleh juga baca lompat. Badalun menjadi badal. Min mahalihi dari mahalnya, tempatnya. Tempat min ilahin. Jadi mahalnya itu ropa dengan ibtidak minnya zaidah. Jadi dia mubtada. Jadi mahalnya ropa. Kenapa? Karena jadi mubtada. Minnya zaidah. Inni akhafu alaikum, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, ya, sembah olehmu akan Allah,
tidak ada Tuhan selainnya. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut atas kamu. In abadtum ghairahu, jika kamu sembah selainnya. Ya. Sesungguhnya aku takut atas kamu. In abadtum ghairahu, jika kamu menyembah selain Allah. Azab yaumin azimin, aku takut akan siksa yang keras, yang besar, yang keras. Wa yaumul kiamat, yaitu nanti pada hari kiamat. Qala al-mala'u al-ashrafu, berkata oleh qala al-mala'u min qawmi inna lanaraka fi dalalin mubin, berkata oleh al-ashraf, orang-orang yang mulia, maksudnya para pemuka kaumnya, min qawmi, daripada kaumnya Nabi Nuh, inna lanaraka fi dalalin mubin, sesungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang nyata, bayinin yang nyata. Ya. Sesungguhnya engkau dalam kesesatan yang nyata. Kata kaumnya tentang pemimpinnya, tentang nabinya. Qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin, menjawab Nabi Nuh, wahai kaumku, ya qaumi laysa bi dalalatun, tidak ada denganku kesesatan, aku enggak sesat. Ya a'ammu minad dalal, dia dalalah pakai tak, dalalatun itu lebih umum daripada dolar, enggak pakai tak. Panap yu'a ablagu min nafi, maka menafikannya lapas dolar lah pakai tak, itu lebih mubalawo, lebih maksimal daripada min nafi, menafikannya pakai dolar, enggak pakai tak. Kenapa? Karena kalau dolal enggak pakai ta, itu keluar dari kebenaran dari setiap jalan. Kalau dolalah pakai ta, itu keluar dari kebenaran sekalipun di satu jalan. Ya, jadi lebih maksimal pakai dolalah. Walakinni, akan tetapi aku rasulun min rabbil alamin, aku adalah rasul daripada Tuhan yang memiliki alam. Aku ini rasul yang memiliki alam. Jadi Nabi kena fitnah daripada umatnya. Kata umatnya, kamu itu sesat. Ya. Ini bukan terjadi begitu aja. Ya, jadi ada omongan-omongan yang macam-macam tentang Nabi Nuh. Ya, sama kita pun begitu, sama dipitnah. Oh, zaman sekarang begitu, dipitnah.
kiainya difitnah sampai ke telinga muridnya, difitnah yang macam-macam. Akhirnya ya terprovokasi murid ini, akhirnya jadi berhenti karena di framing begitu ya, difitnah begitu. Jangan sampai kita kena fitnah. Kalau sama guru kita lebih percaya daripada sama orang. Kalau orang seperti itu membenci, maunya kita hancur. Kalau guru maunya kita sukses. Jadi bukan dari sekarang aja fitnah terhadap pemimpinnya dari dulu sudah ada, terhadap gurunya dari dulu sudah ada. Jadi banyak orang yang tadi yang ngaji sama gurunya karena ada fitnah, dia lebih dengar fitnah berhenti. Ya, guru ente begini gini 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 gini. Itu sama dengan Nabi Nuh kayak begini. Padahal gurunya enggak begitu. Itu orang hatinya buruk kan. Ya, nah kita yang kena fitnah tadinya sukses jadi gagal. Memang kalau ngaji begitu banyak ujian. Percaya sama guru, laksanakan perintahnya, jauhin larangannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, insya Allah sukses. Ya. Tapi kalau dia enggak patuhi gurunya, orang yang enggak patuh rata-rata enggak sukses. Enggak nurut, itu enggak sukses. Ubalighukum risalati rabbi wa ansa'u lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lam. Ubalighu, aku menyampaikan bitakhfifi wa tasdid, dengan takhfif dan tasdid. Risalati rabbi, akan risalah risalah Tuhanku. Wa ansa'u, dan aku memberikan nasihat. Uridul khairah, aku menghendaki akan kebaikan. Lakum, kepada kamu. Wa alamu minallah ma la ta'lam, aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini beliau menjelaskan tujuan beliau itu, saya itu menyampaikan risalah, risalah-risalah Tuhan buat saya, memberikan nasihat enggak lain. Nah ini juga nasihat buat seorang da'i. Inallah, ujian itu tidak pernah sunyi. Dia akan selalu ada. Jangan pernah berhenti dari berjuang. Terus berjuang. Ada orang mencela, ada orang menghina. Maafin aja. Maafin aja, itu senjata ampuh. Kamu difitnah gini, 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 ya biarin aja. Nggak apa-apa, maafin aja. Selalu kita pandangnya Allah.
Sebab kalau umpama kita marah, lalu kita fitnah lagi, berarti kita samanya. Kalau di film, jagoan itu gimana? Jagoan. Ngalah terus. Ya. Ya, kalau kita dendam, berarti nggak jadi jagoan. Ya. Jahat. Nggak jadi jagoan. Musuh nanti. Dalam perang film itu. Sama kita di dunia pun begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dicela, dihina, direndahkan. Lalu kita memaafkan. Jagoan namanya kita. Peran utama. Ya, pemeran utama. Suka jahatin orang berarti apa? Peran antagonis. Akazabtum wa ajibtum anja'akum zikrun mau'izatun. Mau'izatun, tafsiran zikrun. Min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Walitattaku wala'allakum turhamun. Akazabtum, apakah kamu mendustai? Wa ajibtum, apakah kamu heran, anja'akum zikrun, bahwa datang kepadamu zikrun, mahu izatun nasihat min rabbikum dari Tuhanmu, ala lisani rajulin melalui lisan seseorang laki-laki, minkum daripada kamu, apa kamu heran, apa kamu dustakan? Ada seorang laki-laki datang memberikan nasihat kepadamu. Jangan heran. Ada orang beri nasihat kepada kita, babnya nasihat. Kalau babnya nasihat, nanti apa? Dia sayang sama kita. Enggak usah marah. Terima kasih. Orang nasihatin kita, terima kasih. Liyunzirakum, supaya ia memberikan peringatan kepadamu al-azab, akan azab, in lam tu'minu, jika kamu tidak beriman. Wanita taqwa, dan supaya kamu bertakwa kepada Allah. Wala'allakum turhamun, niscaya kamu akan jadi orang-orang yang disayangi. Agar kamu, bisa juga begitu, agar kamu menjadi orang-orang yang disayangi, diberikan rahmat. Biha dengan sebabnya. Fakadzabuhu fa'anjainahu wal-lazina ma'ahu fil-fulki wa'agrakna al-lazina kadzabu bi-ayatina innahum kanu qawman amin. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustai akan dia, akan Nabi Nuh. Fa'anjainahu, lalu kami selamatkan dia. Jadi berarti apa nih? Ujian para penyampai risalah ilahi diganggu. Tapi jangan takut, Allah yang nolongin kita kalau kita menyampaikan risalah ilahi dengan benar. Kita enggak bohong, kita enggak memanipulasi. Allah yang tolongin kita. Jadi kalau kita jujur, kita benar, Allah yang tolongin kita. Ya. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, minal goroki, daripada tenggelam, fil pulki safinati, ya,
Kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang bersama Nabi Nuh dari tenggelam. Fil fulki safinati, di kapal laut Allah selamatin. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tenggelam. Bitufani, dengan tufan. Ya. Ya. Kami tenggelamkan, tenggelamkan orang-orang yang mendustai kami, ayat-ayat kami dengan tufan, apa, banjir, air bah. Ya. Tenggelamin. Nabi Nuh sudah siap dengan kapalnya. Berkat pertolongan Allah. Sesulit apapun, sesempit apapun, sesusah apapun, kalau sudah pertolongan Allah, semua jadi mudah. Enggak ada sulit. Kalau Allah sudah tolongin kita, maka cari pertolongan Allah dengan apa? Takwa. Jangan ada buat maksiat. Jauhkan sejauh-jauhnya. Takwa. Takwa. Pertolongan Allah akan datang. Apalagi kamu umpamanya jauh ngaji, jauh dari orang tua, kamu takwa, orang sayang, Allah gerakin orang sayang sama kita. Tapi kalau kamunya enggak takwa, melanggar mulu ya, aturan Allah, aturan pesantren, nah itu Allah marah. Itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi yang bikin kita jadi susah siapa? Diri kita sendiri. Tapi kalau kita takwa, akan bahagia kita. Allah akan tolongin kita. Namanya kita apa? Manut, nurut kepada Allah. Innahum kanu qauman amina, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya, anil haqqi, dari kebenaran. Bukan buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Palanya bisa ngelihat, matanya, mata kepalanya bisa lihat, tapi hatinya enggak bisa lihat. Sadaqallah. Wallahu a'lam bissawab.